teman-teman. Gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Balatuang. Kita masak-masak lagi ya. Kali ini aku mau bikin tambusu ya. Nah, ini ada bahan-bahannya, tentunya usus, terus ada santan yang kental, dan juga ada 10 butir telur, dan ini dia bahan-bahan yang sudah dihaluskan, kita campurkan aja ke dalam telur ya, teman-teman. Terus diaduk sampai benar-benar merata semuanya. Nah, setelah itu baru kita masukkan si adonan telur ini ke dalam ususnya ya. Gunakan corong biar nggak belepotan, setelah itu kita rebus aja ususnya. Direbus sampai 45 menit biar nggak alot, dan ini dia sudah matang tambusunya. Setelah itu kita bikin sambal setannya. Di sini sudah ada bahan-bahannya, dan ini dia sudah dihaluskan si bahan-bahannya. Langsung aja ditumis, dikasih bumbu seperti biasa biar mantap rasanya. Dan ini dia kita masukkan tambusu yang sudah direbusnya. Dioseng-oseng sebentar biar bumbunya makin meresap. Halo Balatuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini aku makannya ini agak-agak menu Padang ya teman-teman. Nah, karena aku bikin ini dia teman-teman ya, tambusu. Cuman di Padang biasanya digulai. Kali ini aku bikin sambal setan. Karena cabenya lihat dong, berlimpah dan pakai cabe setan. Terus di sini ada ini tahu, tahu jeletot ya teman-teman. Atau tahu super pedas ya. Dan ada lalapan pastinya, ini ada pare. Terus ini ada popohan. Dan ini ada okra. Terus ada jengkol muda, dan ini ada sambal ijo khas Padang. Ini sih menunya benar-benar Padang dicampur dengan menu Sunda ya, karena ada lalapannya. Ya udah teman-teman, kita langsung makan aja, tapi seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Oh ya teman-teman, mohon maaf hari ini mungkin agak berisik ya, karena lagi anak-anak lagi ngumpul teman-teman. Mari makan teman-teman, tahunya dulu dah sama nasi. Pedas di lotot beneran. Tambusnya gede banget. Aduh, panas. Nah, harus potong dulu ya. Semoga aja nggak alot ya. Cuman 45 menit aku rebusnya, teman-teman. Gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap banget. Wow, okranya udah agak tua. Berisik banget ya teman-teman. Hmm.
Wah, pedas banget. Tambusunya mantep banget teman-teman, karena ini full telur ya, nggak pakai tahu. Oh ya, yang dua ini mau okranya nggak dimakan teman-teman, buat ganjal pare. Soal di bawah nggak kelihatan.
Pedasnya kebangetan. Banjir keringat. Tua ini mah ya tuh, coba ya. Gas, sama kayak nih. Sampai nggak mempan.
Ah, teman-teman, sambal tambusunya benar-benar super duper pedas banget. Gak kuat aku kalau ngabisin ini semuanya. Ya udah teman-teman, videonya sampai di sini. Ketemu lagi di video aku selanjutnya, tetap di channel Wilujeng Tuang.